Yo, what's up teman-teman? Kali ini gue bermain game Pokemon baru. Nama gamenya adalah Pokemon Aloha Pika Pika. Oke, namanya cukup lucu. Dan untuk gamenya sepertinya ini bagus banget ya teman-teman. Entah ini gamenya udah pernah rilis atau belum, tapi gue rasa ini gamenya belum pernah rilis ya. Atau ya, gue nggak tahu dah ya. Pokoknya kita main aja nih teman-teman. Oke, di sini kita udah masuk di gamenya ya. Sepertinya ini gamenya bagus banget ya. Oke, pertama kita langsung battle aja nih ya. Aduh, Pokemon anjay. Wis, grafiknya coy, grafiknya cukup sangar juga ya. Dan Pokemonnya itu lebih besar daripada orangnya dan harusnya seperti itu ya. Oke. Ini masih di awal-awal game ya, teman-teman. Dan ini gua rasa bagus banget sih. Dari grafiknya ya kan. Dan ini gamenya masih tahap beta test loh ya teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen main silahkan. Nanti gue bakalan cantumkan link di deskripsi ke websitenya langsung ya. Atau buat kalian yang masih belum ngerti, nanti gue bakalan jelasin di akhir video ya, cara untuk download gamenya dan cara untuk daftar akunnya teman-teman. Wish Girados. Itu ultinya barusan ya. Suicune. Kita coba lihat ultinya Suicune. Buanjay. Mewtwo. Serpisik. Oke. Okay. Di sini ada penjelasannya ya untuk skill-skill ultimate-nya. Tectonic Creek. Wes. Waduh. Line up kita OP banget nih sepertinya nih ya. Inferno. Wis. Sangar coy. Gigavolt. Mantap ternyata ya. Wih, masih ada dia ternyata. Super Dragon. Rupanya masih ada dia coy. Waduh, satu kali serang doang langsung tiwas punya gua coy. Oke. Wow. Ini gamenya sangar sih. Oke, kita coba ikuti dulu tutorialnya ya teman-teman. Talk to Professor Kukui. Dan ini bisa ketemu sama player-player lainnya ya di lobby kayak gini. Wih, mantap nih kayaknya gamenya nih teman-teman. Oke, sekarang kita coba lanjut tutorialnya dulu ya. Gashapon. Oke, kayaknya disuruh gacha kali ini ya. Draw. Oke, benar disuruh gacha nih. Dapetin Pokemon apa kali ini? Oke, seperti biasa dapetin Pokemon starter dulu ya. Dikasih Pikachu. Talk to Professor Kukui. The more intimacy. Dapetin gold inferior augit. Karena ini masih tahap beta, jadi masih belum ada gift code ya teman-teman. Weh, sangar sih ini gamenya. Serius dah. Beneran sangar teman-teman. Trainer skill. Super effect. Super effect, when type is effective, it will display as effect around enemy and deal massive damage. Oh, karena apa? Karena listrik lawan air ya. Strength. Super effect, mantap. Oh, oke. Okay. Pokemonnya udah banyak aja nih di sini ya. Kita langsung skip aja tutorialnya. Dapetin Mudkip. Oke, dapetin Mudkip yang elemen air tadi ya. Talk to Rosa. Kayaknya disuruh battle lagi nih kita. Learn to use skill Pokemon. Oke, disuruh upgrade dulu. Equipment evolve. Equipment evolve. Oh, ini adalah equipmentnya ya. Kita pakai dulu. Oh, dapat equipmentnya berarti di bagian story teman-teman. Itu bukan equipment sih, tapi semacam apa ya? Kayak yang mau dinaikin gitu teman-teman. Yang nanti harus diupgrade gitu ya. Kritikal anjir serangannya.
Pokemonnya unyu-unyu, cok. Serius lucu, coy. Emang harusnya Pokemon unyu-unyu gitu ya. Equipment evolve. Pokemon evolve. Nah, ini maksud gua, teman-teman. Yang digunakan untuk nanti evolve Pokemon-nya, terus apa? Bordernya jadi berubah warna gitu, teman-teman. Jadi maksudnya kayak gitu ya. Wih, sangar, cok. Kita masih pakai dua Pokemon ini. Oke, activate 2 speed. Ini udah 2 speed, coy. Kita coba skill. Oke, belum tewas satu. Srot. Wah, langsung kena super effect, langsung tiwas. Rocky event unlock at level 5. Oke. Ini gamenya bagus, seriusan dah. Battle against Rosa. Oke, dapetin Bulbasaur ya. Talk to Rosa. Beat enemy in the grass. Kita disuruh nyari Pokemon ini di dalam rumput ya. Biasanya seperti itu kan. Beat in the grass. Grass rumput. Groudon. Ini mode autonya ya. Wah, sakit, coy. Skillnya Pikachu sakit banget ini ya. Masih belum tewas lo ya. Mudkip. Menang lagi. Karena ini masih easy ya, cuma misi doang, teman-teman. Dapetin shardnya Pikachu. One tap aktif. Start up. Oke, Pikachu kita udah bintang 2, teman-teman. Barusan Pikachu-nya disuruh follow ya. Oh, udah ngikut nih Pikachu kita. Yes. Bagus ternyata, coy. Talk to how. Kita menyelesaikan dulu ya tutorialnya. Ini kok lama banget dah tutorialnya, serius. Tipenya rumput. Oh, ini pengaruh banget ya di sini elemen, teman-teman. Kita langsung battle aja. Musuhnya karena elemen water ya. Elemen water sama elemen api barusan yang ada di depan. Dapetin Numel Shard. Masih belum kah ini? Tutorialnya masih belum aja nih, teman-teman. Pokemon lagi. Cuma butuh Shard 10 doang nih untuk hero B. Terus ke bagian back. XP potion. Oke, dapetin XP potion. Banyak banget nih tutorialnya ya. Tapi nggak apa-apa sih, biar kita paham gitu ya mungkin ya. Talk to how. Udahkah ini tutorialnya? Oke, udah rupanya tutorialnya ya.
Sekarang gue mau coba review fitur-fitur yang ada di game ini, teman-teman. Mulai dari bagian mail dapat hadiah nggak kita ini? Nggak dapat ya. Ini gachapon, ini adalah gacha kita ya. Oke, gacha di sini. Draw 10 time guarantee Pokemon shard. Oke, ini draw 10 time guarantee 3 star Pokemon. High chance to get high potential exclusive Pokemon. Oke, di sini ada 3 macam ya. Kita coba lihat dulu. Ini kayaknya ada yang free-free nih. Kita gacha yang free-free dulu, teman-teman. Aduh, kita bosan pakai tiket, cok. Geblek. Jangan dah, jangan pakai ini, coy. Kalau yang ini hot dapetin ini. Wih. Kita coba lihat Pokemon-Pokemonnya itu di mana ya? Daftar Pokemon yang ada di maksudnya yang ada di sini, teman-teman. Yang bisa kita dapat ya. Di mana nih kok gak ada ya? Daftar Pokemonnya gitu. Kita coba lihat fitur yang lainnya. Ini first dapetin apa nih? Seperti biasa ya. Untuk first top up kita bakalan dapetin Greninja, teman-teman. Login gift. Oke, dapetin Bulbasaur shard. Terus di hari kedua dapetin ini. Sampai hari ketiga dan hari ke-8 dapetin apa ini? Use to select one from Growlithe, Entei, Suicune, and Raikous as a reward. Wih, dapetin Pokemon SS ya. Mantap, coy. Ini eventnya. Ini daily login ya. Wah, ini banyak banget sih hadiahnya, coy. Entah ini susah apa enggak nih dapetin tiket gacha ya. Oke lah, jadi seperti itu aja dulu ya, teman-teman. Dan gue bakal jelasin cara untuk download dan juga daftar akunnya. Oke, langsung aja. Dan untuk cara downloadnya sendiri, kalian tinggal pencet aja link yang ada di deskripsi. Itu bakalan diarahkan ke websitenya, teman-teman. Nah, di sini ada pilihan ya, mulai dari yang Play Store, terus ada iOS buat kalian yang pakai iOS ya, mungkin udah bisa nih. Terus ada di sini ini apa sih? Gue nggak tahu ya. Kemarin gue pakai yang ini, teman-teman, downloadnya ya. Kemarin gue pakai yang ini, yang Media Fire ya. Nah, gue download pakai yang ini. Entah yang ini udah bisa belum nih? Yang Google Play Store. Oh, ternyata udah bisa juga nih, tapi bukan diarahkan langsung ke Play Store-nya ya, melainkan ke Google Drive, teman-teman. Oke. Nah, jadi setelah kalian download tinggal install aja. Oke, gampang banget kan cara untuk download gamenya. Dan sekarang gua bakalan kasih lihat cara untuk daftarnya ya, teman-teman. Cara untuk daftar akunnya. Dan gamenya ini masih beta test ya. Jadi ini belum official resmi, belum official launch ya, masih tahap beta test. Oke, untuk cara daftar akunnya buat kalian yang masih punya akun ya, kalian tinggal pencet aja yang mendaftar ini. Terserah kan apakah kalian mau reroll dulu atau gimana ya kan. Tapi karena ini masih official beta, karena ini masih beta test, kalian tinggal pergi aja ke yang tulisan mendaftar. Terus kalian tinggal masukin email kalian, teman-teman. Terus password kalian. Udah tinggal setuju perjanjian, terus dikirim aja langsung. Oke, gampang banget kan cara untuk daftarnya. Karena kemarin gue udah daftar, jadi gue gak masukin email lagi, teman-teman. Gue cuma ngasih contoh doang ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi seperti itu aja dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.